Wired itu dia punya cara berkomunikasinya sendiri ke pengguna. Kalau saya bilang, dia bisa ngomong ke pengguna, eh, tolong perhatikan saya. Dan teman-teman lihat, ketika dia putus gambarannya, dia nggak putus jadi dua, hanya beberapa strand. Setelah mendapatkan training ini, banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan, gitu ya. Banyak sekali dari mulai yang paling mendasar dari tipe-tipe wired sling, kemudian berlanjut ke standar-standar yang digunakan untuk inspection, gitu ya. Nah itulah dari level bawah sampai level atas kita mendapatkan manfaat dari situ. Dan kalau kita jadi tahu gitu kan best practice-nya untuk wire rope penggunaannya seperti apa, yang benar seperti apa, itu kita bisa terapkan di lapangan. Kemudian dari level atas, dari sisi manajemen, kita bisa mengetahui ini dengan disosialisasikannya standar ini, kita bisa mengambil keputusan dengan efisien.